Usai masa libur Lebaran 2024, beberapa sudut kota Jakarta kembali ramai. Keramaian warga terlihat di stasiun kereta rel listrik atau KRL Manggarai, juga di stasiun KRL Tanah Abang yang sebelumnya cenderung sepi selama musim libur Lebaran 2024. Seperti inilah keramaian warga yang hendak berpergian ke berbagai tujuan di stasiun KRL Manggarai, Jakarta. Nampak aktivitas masyarakat kembali normal dan KRL mulai dipadati penumpang. Meski sudah meningkat, jumlah penumpang KRL di stasiun Manggarai masih belum sebanyak hari biasa. Kepadatan penumpang KRL juga terlihat di stasiun Tanah Abang, Jakarta. Kepadatan calon penumpang di stasiun Tanah Abang ini sudah terjadi sejak pagi. Pihak KAI Komuter mengoperasikan 1.061 komuter lain Jabodetabek setiap harinya. Operasional dimulai dari pukul 4 pagi hingga pukul 00. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.